Okay, untuk cover depan ni, bila kau dah buka skru, cara nak keluarkan dia ialah tolak ke atas. Nampak tak slot ni? Okay, slot ni bermaksud dia masuk. Bila kita pasang, masuk ke dalam, lepas tu tekan ke bawah. Sudah lock. So, kalau nak buka dia keluar, maksudnya, lepas buka skru apa semua, jangan terus tarik depan. Sangkut, jadi kena naik atas dulu. Naik atas baru boleh keluar panel ni. So, connector apa semua ni, korang boleh tengok lah. Yang mana ada semua tu cabut. So dia akan ada satu key lah. Tu gambar gelap sikit. Semua connector ni kena cabut. Okay, ni ribbon yang pergi ke motherboard dia. So ni semua boleh cabut. Tarik tu tepi ni dan boleh keluar ribbon ni. Okay, yang ni saja yang ada lock. Yang lain semua biasa punya style lah. Skru biasa, buka boleh cabut. So dia akan masuk. Masuk slot-slot ni. Ni tempat dia masuk. Dia masuk, dia lock. Okay. So, kena duduk sini. Okay. Lain aku rasa tak ada apa aku nak share sangat. Comment. Connector. Kalau biasa buka, tahulah connector kan. Cuma ni je. Kena naik atas sikit. Tu saja yang aku nak share. Okay, konektor belah atas ni. Okay, konektor belah atas ni ada nampak? Tiga tu. Biru, merah, putih. Okay, biru, merah, putih. Tu belah atas. Okay, belah bawah ni. Satu konektor. Okay, atas ada tiga. Bawah satu. Dan lagi satu putih ni. Okay, ni kat sini. Dan satu lagi. Sebelah relay. Ni. So, banyakkannya soketnya korang tak payah risaulah. Sebab dia buat tak boleh bertukar. Tak boleh tertukar. Dia ada apa safety punya konsep lah maksudnya. Takkan guna dua soket yang sama. Okay. Ini baru pasang. Dan relay ni. Okay, relay ni besar nampak. Okay, untuk dua ni yang relay. Okay, merah di atas, putih di bawah. Okay. So, better kalau boleh tanda lah. Tapi kadang kita buka, kan. Bila kita buka hari ni, kita pasang mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Sebab spare part tu belum tentu sampai hari tu. Jadi, better ambil gambar. Ambil gambar, save dalam phone. Ataupun kalau phone takut rosak ke apa, save dekat Google Photo. So, boleh buka balik. So, sebelum cabut tu ambil gambar dulu. Soket tu dekat mana. Kalau rasa confused, tangkap gambar dulu. Then save. Then baru buka. Okay. So aku share balik. Untuk oren atas, putih bawah. Naik. Okay, untuk problem oven ni. Sekarang saya dah tukar. Cuma menu dia lah. Kalau sebelum ni. Yang lama. Okay. Ni yang lama. Okay, beza dia. Nampak tak? Layout sama. Cuma yang ni sensor reheat. Nampak? English di atas. Yang ni English di bawah. Itu je beza dia. Okay, dekat part number dia ada beza sikit iaitu. NNCJ781JF. Yang ni ada S di ujung dia. Okay.
So itu saja beza dia. Okey, boleh kita test. Okey, ini banyakkannya sebabkan dah guna lama, jadi start punya button lah problem. So kita boleh tekan start. Tengok atas, saya tekan start. Okey. Sayur kita start. Tekan. Okey. Betul. So memang masalah daripada Swiss ni lah bila dah lama pakai. Ini oven ni dah berusia lebih daripada 10 tahun. Okey. So dah okey oven ni, kita pasang balik. So ni dia punya view kalau nak tengok lah. Senang je buka dia, skru daripada tepi sini dan belakang saja. Dan kita angkat. So masuk pun kita insert macam tu. Macam tu. Dia bukan datu straight. Yang ada turun, dia duduk U kan, U macam tu. So turun dan tolak masuk dan skru balik ikut tepi tu. Di belakang dengan di tepi. Balik sana. Rasanya ada juga. Adjustkan dulu tu. Tapak-tapak tu. Check lah masing-masing punya masa buka tu. Ingat balik. Okay.